negeri yang amat bertuah, negeri yang wujudnya di atas bumi tanah Melayu ini, pahlawan-pahlawan terbilang dalam tanah air kita. Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan sebagainya adalah pejuang-pejuang negara kita daripada bumi Pahang ini sendiri. Itu merekalah yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita sehingga kita mencapai kemerdekaan sehingga pada hari ini. Selepas kemerdekaan pula, negeri Pahang juga menempa sejarah yang gemilang di mana sehingga ke saat ini sudah 3 orang Perdana Menteri Malaysia adalah daripada bumi Pahang Darul Makmur ini. Allahyarham Tun Abdul Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Ismail Sabri, semuanya anak Pahang yang telah melonjakkan nama negeri Pahang, membawa Pahang ke persada nasional dan antarabangsa. Tapi malang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada masa ini bukan Perdana Menteri, bukan Timbalan Perdana Menteri, seorang menteri pun tak ada dalam daripada negeri Pahang walaupun Barisan Nasional berada di dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Apa sudah jadi kepada negeri Pahang diperlakukan sebegitu rupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Wahai rakyat Pahang yang dikasihi, wahai rakyat Pelangai yang dikasihi, kenapa begini dilakukan kepada pemimpin daripada Pahang? Barisan Nasional mempunyai 5 orang ahli parlimen. Di dalam parlimen, 5 orang daripada Pahang. Seorang pun tak dilantik dalam kabinet kerajaan Madanon ini. Tak ada seorang pun. Sedangkan bekas Perdana Menteri pun ada. Bekas timbalan-timbalan menteri mereka pun ada. Adalah seorang jadi timbalan menteri, tak naik-naik pangkat pun. Jadi itu kedudukan yang ada di dalam kerajaan persekutuan sekarang ini. Tuan-tuan, sebelum kita masuk hal-hal berkaitan dengan Pahang, berkaitan dengan Pelangai dan berkaitan dengan kawasan di Pahang ini, eloklah kita teliti dulu untuk makluman, untuk sebagai perbandingan dan juga iktibar kita keadaan yang berlaku di dalam kerajaan pusat sekarang ini. Karena kami-kami yang ada di sini adalah bekas-bekas anggota kabinet kerajaan kita dulu, Perikatan Nasional, yang mana nak beritahu kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional sekarang ini pun kami pernah menjadi kerajaan dan kami telah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Masuklah saya sebagai Menteri Undang-Undang yang jaga mahkamah dan juga jaga Jabatan Peguam Negara yang memberikan DNAA kepada timbalan Perdana Menteri DNAA baru-baru ini. Ya, ada 2 orang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. 1 timbalan Perdana Menteri DNAA. Yang keduanya timbalan Perdana Menteri 2 daripada Sarawak. Itulah yang duduk dalam kerajaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sedar ataupun tak sedar, kerajaan persekutuan ataupun kita sebut pilihan raya umum ke-15 di peringkat parlimen telah pun berlangsung hampir setahun dah. Bulan 11 tahun 2022 sampai 19/11 bulan depan ni cukup setahun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita rakyat Malaysia ni rasa, kadang-kadang rasa seolah-olah tidak ada kerajaan persekutuan sekarang ini. Seolah-olah tak ada. Sebab itulah, di kawasan saya, budak-budak sekolah rendah sekarang dibuat pantun. Dia kata cikgu dia suruh buat. Cikgu dia suruh buat pantun daripada 2 perkataan. Ada dan tak ada. Jadi budak-budak ni buat pantun. Dia kata, budak-budak ni pandai sekarang ni. Ada ayam, telur tak ada. Ada sawit, minyak tak ada. Ada tebu, gula tak ada. Ada berat, ada bendang,
beras tak ada. Lepas tu ada yang nakal ni sambung. Ada menteri, macam tak ada. Balik rumah, bapak dia sebut, ada PMX, seolah-olah tak ada. Itu perkataan ada, tak ada. Jadi inilah yang disebut oleh Abu Ahmad, mantan menteri yang menjaga beras tadi. Sekarang ini isu krisis makanan, makanan asasi. Datuk Seri Hamzah Zainuddin pernah jadi menteri KPDN KK. Mungkin dia boleh cerita, adakah betul tidak ada beras dalam pasaran dalam negara kita? Tak ada telur, tak ada gula dan sebagainya ni. Sedangkan kita semua tahu, ini adalah produk-produk yang dihasilkan dalam negara kita. Itu dari segi kos sara hidup terzakira lah. Tadi Datuk Seri Saifuddin tunjuk pada saya, mata wang Malaysia sekarang ini pada hari ini 4.74 sen. $1 Amerika bersamaan RM4.74. Tak jauh daripada kadar rahmah RM5. Tak lama lah. Lepas ni mata wang rahmah Malaysia, kerajaan Mandanon ini. Jadi ini kerajaan yang berlaku. Bagaimana disebut oleh Yang Berhormat Jeranta tadi, kerajaan yang ada pada hari ini, kita tak pasti mereka ini kerajaan ke mereka ini pembangkang. Sedangkan Yang Berhormat Ketua Pembangkang Parlimen kita mengatakan dalam Parlimen, kamu jadilah Perdana Menteri, saya Ketua Pembangkang. Kenapa kamu bertindak seolah-olah kamu ni Ketua Pembangkang? Semua nak bangkang. Dia nak marah, dia nak kritik pembangkang. Kerja kerajaan bukan kritik pembangkang. Kerja pembangkang memanglah kritik kerajaan. Ni dia nak jadi pembangkang dia. Kita tak tahu Perdana Menteri kita ni nak jadi apa. Kita nak meminta kepada rakyat di Pelangai ini terutamanya, bagaimana disebut tadi, baru-baru ini pada 12 hari bulan 8 tahun 2023 telah berlakunya pilihan raya umum peringkat negeri, 6 negeri di seluruh Malaysia, Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, telah diadakan pilihan raya umum di peringkat negeri, 6 negeri ini. Kita tak usah ceritalah, parti kita Perikatan Nasional, kita mengekalkan momentum yang cukup baik. Di Kedah kita menang 33 daripada 36. Di Kelantan kita menang 43 daripada 45. Di Terengganu 32-0. Kita menang. Di Pinang, negeri kuat DAP, kita menang sebanyak 11 kerusi daripada 40 kerusi. Negeri Sembilan, kita menang 5 kerusi. Di Selangor, 22 kerusi, kita menang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak sebutnya, yang mana kita sebut sebelum PRN baru-baru ini, pilihan raya 6 negeri merupakan satu signal, satu isyarat daripada rakyat 6 negeri ini yang nak ditunjukkan kepada Kerajaan Persekutuan bahawa kalau sekiranya pilihan raya peringkat parlimen diadakan sekali lagi, sudah tentulah keputusannya seolah-olah sebagaimana ditunjukkan di peringkat pilihan raya negeri itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak banyak saya nak sebut, UMNO Barisan Nasional telah masuk pilihan raya. Sebenarnya UMNO saja, MCA, MIC tak masuk baru ini. 108 kerusi. Tapi yang menang di 6 negeri ini 19 kerusi, tuan-tuan. Daripada 19, daripada 108 kerusi. Jadi menunjukkan apa ni, tuan-tuan? Menunjukkan sekarang ini rakyat negara kita Malaysia ini tidak lagi bersama dengan Barisan Nasional. Walaupun mereka mendabik dada, menjual prinsip dan maruah, menang 30 kerusi parlimen, menjual kerusi mereka kepada Pakatan Harapan sehingga mereka tumpang menjadi penumpang
di dalam kerajaan persekutuan sekarang ini. Pakatan Harapan ada 82 kerusi. Campur 30 kerusi daripada Barisan Nasional. Cukup-cukup 112 untuk wujud kerajaan persekutuan. Inilah harga diri Barisan Nasional UMNO sekarang ini. Kita bukan kata kepada ahli UMNO, kita bukan kata kepada pemimpin UMNO peringkat akar rumi, tidak. Tetapi yang bertanggungjawab adalah pemimpin tertinggi UMNO yang kita anggap menjual prinsip dan juga maruah diri. Dulu DAP lah yang menjadi musuh nombor satu UMNO. Tetapi sekarang ini, bak kata yang bermakarau sudah cium mulut dengan DAP. Sebab tu dia kata, aku keluar, dia kata. Arau tak mari malam ni, ada dalam kawasan. Dia kata dia jaga Bukit Uhud di kawasan Cemomoy ke mana. Dia tak boleh tinggal bukit itu. Jadi itu keadaannya. Apabila keadaan ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak nyatakan, di dalam undang-undang negara kita, masuk bab undang-undang sikit, menukar kerajaan persekutuan dan juga menukar kerajaan negeri adalah satu perkara yang dibenarkan oleh undang-undang dan perlembagaan negara kita. Itu kita kena faham. Oleh sebab itulah, pada tahun 2020 dulu, Kerajaan Pakatan Harapan yang menang PRU tahun 2018 jatuh ditukarkan dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan sudah tentulah tidak mustahil sekiranya ahli-ahli parlimen terutamanya daripada UMNO Barisan Nasional memahami isyarat diberikan oleh rakyat, mereka sepatutnya boleh membuat keputusan untuk meninggalkan kerajaan yang gagal pada hari ini. Kalau tuan-tuan dengar kembali video ataupun YouTube pemimpin PH yang menjadi kerajaan sekarang ini, dulu apa dia tak kata kepada kerajaan kita? Bila tidak ada berlaku krisis telur, berikut berlaku krisis ayam sedikit masa dulu, dia kata apa? Kerajaan bodoh, bangang. Dia naik bendera putih. Itu yang dia katakan dulu. Apabila mata wang jatuh sikit pada masa itu, dia kata ini kerajaan tak pandai memerintah. Tapi itulah yang sedang dialami oleh Perdana Menteri PMX dan juga kabinetnya pada hari ini. Sepatutnya kita nak beritahu rakan-rakan kita di dalam UMNO yang berada di dalam kerajaan sekarang ini, membuat keputusan yang terbaik untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Kita mempunyai 74 kerusi di dalam parlimen. Dalam parlimen, 74 kerusi kita ada. Kita mempunyai ramai tokoh-tokoh yang berwibawa dan berintegriti untuk menjadi kerajaan baru ini. Kalau sekiranya mereka bersama dengan kita. Itu di peringkat kerajaan persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di peringkat kerajaan negeri, kita sentuh negeri Pahang lah. Disentuh tadi oleh penceramah sebelum ini. Pilihan raya umum ke-15 peringkat DUN Pahang memperlihatkan sokongan begitu melonjak kepada Perikatan Nasional. Daripada 42 kerusi, di negeri Pahang, kita menang 17 kerusi. Barisan Nasional juga 17 kerusi. Pakatan Harapan 8 kerusi. Jumlah 42 kerusi. Kalaulah pada masa itu, UMNO Barisan Nasional yang menang 17 kerusi di Pahang ini setuju untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional, kita boleh membentuk kerajaan yang cukup kuat dengan 34 kerusi di negeri Pahang ni. Tapi tuan-tuan, UMNO Pahang ni, dia tak mau. Dia kata dia terikat dengan bos dia di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tak nak bekerjasama Perikatan Nasional, dia pun tak mau juga.
Walaupun Menteri Besar Pahang sekarang ini adalah orang yang paling kuat menyokong muafakat nasional yang diadakan antara PAS dengan UMNO pada tahun 2019. Tapi apabila PAS bersama dengan Bersatu, Bersatu juga daripada Parti Melayu dan Peribumi, untuk bersama dengan mereka, mereka tidak mahu bersama dengan kita. Jadi ini adalah satu perkara yang amat malang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, kalau di peringkat persekutuan, kita boleh menukar kerajaan persekutuan apabila memenuhi syarat-syarat mengikut perlembagaan. Jangan kita terkejut kalau-kalau kerajaan Pahang juga boleh ditukar dalam sikit masa nanti, insyaAllah, tuan-tuan. Tidak banyak bezanya. Kalau kita menang, insyaAllah kita menang di Pelangai, kita akan mempunyai 18 kerusi dalam Dun Pahang. Dari segi moralnya, kita lebih banyak daripada UMNO Barisan Nasional. Sepatutnya dia sedar, dia bukan parti majoriti di dalam Dewan. Sekarang ini sama, 17 sama pun, sepatutnya dia perlu anggap dia sudah kalah. Ha? 17. Kita pembangkang pun 17. Jadi, penting sangat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak melihat Pelangai ini membangun, Pelangai ini tidak lagi seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Ronald Kennedy, lebih kurang sama je dengan beluran Sabah, Anubah. Sabah, Pak. Itu amat-amat mendukacitakan. Tiga orang Perdana Menteri, 36 tahun adun di sini menjadi Menteri Besar. Kita ucap terima kasih atas jasa-jasa beliau. Tapi, bagaimana disebut oleh Yang Berhormat Maran tadi, belum cukup lagi. Banyak perkara yang sepatutnya sudah dikecapi nikmat pembangunan Pahang oleh rakyat Pelangai belum lagi dapat dicapai. Oleh sebab itulah, kita rasa kalau kita, Perikatan Nasional, diberikan peluang, kita boleh bertindak sebagai pembangkang yang berkesan di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang ini. Dan juga kita boleh menjadi suara kepada rakyat Pelangai untuk membangunkan kawasan ini. Dan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, calon yang bertanding dalam PRK Pelangai ini, dua orang daripada UMNO. Tapi oleh kerana undang-undang tak benarkan satu parti dua orang, seorang jadi calon UMNO, seorang jadi calon bebas. Kita kenal, tak tahulah kenal ke tidak calon bebas ni. Tapi tadi, saya nak beritahu, pemberitahu boleh laporkan. Saya bertanggungjawab atas statement saya. Lawyer tak akan bercakap kalau tak ada bukti. Saya telah diberitahu oleh Yang Berhormat Maran bahawa calon bebas dalam PRK Pelangai ini memberitahu kepada Yang Berhormat Maran, dia minta supaya penyokong-penyokong dia, kalau ada, sila sokong calon Perikatan Nasional. Saya bertanggungjawab atas statement ini. Ini ada saksi Yang Berhormat Maran. Itu diberitahu kepada kita. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau masuk sebagai calon itu kerana tidak puas hati kepada parti dia sendiri. Itu keadaannya. Jadi atas dasar itu tidak ada sebab untuk pengundi-pengundi Pelangai selain daripada kita memberikan sokongan kepada calon kita, Cikgu Kasim Samad. Bukan Kasim Selamat. Kasim Samad. Cikgu Silat. Cikgu Sain. Sekolah di Cemomoy pun pernah mengajar. Orang sini, kita harap rakyat Pelangai 7 hari bulan 10 memberikan sepenuh undi kepada calon kita. InsyaAllah, Perikatan Nasional, parti yang berintegriti, parti yang bertanggungjawab, di mana pun kita ada,